Ini baru buat bangun anjir, cuma gue penasaran dulu nak. Pas banget ini 1 menit, gue telat 1 menit paling. Wait, kok gak keluar? Sekarang bukan sih? Teasernya di Luna The World. Masa video klipnya di Luna The World? Bukan kan? Enggak dong. Harusnya dia tadi One The Key tadi kan sih? Sini kan? Harusnya mah. Dios. Enggak ada sih. Gue harus subscribe apa? Terus gue liat subscription. Oh iya benar nih. Ah, English version. Ini asli lagu udah keluar. Gue gak tau. Gue pengen coba dengerin dah. Enggak, gue pengen tau dulu. Luna Star. Oh, ini. Untung aja gue ngecek. Kalau ini yang bahasa Inggris. Ini yang asli. Asli lagi. Asli. Kayak yang lain palsu gitu. Ini bye. Nah, kita langsung. Ini betulnya kenapa gue nonton Luna? Karena kemarin yang Why Not bagus. Gue baru banget ngerasa suka sama Luna ini. Sebenernya gue kok. Yaudah gue. Biarin lah. Gue cuma langsung suka sama Hijinnya doang sih. Jadi gue. Dan kemarin lagu ya lumayan. Jadi gue pengen lihat dan kayaknya hype Luna gede jadi gue pengen lihat. Ah. Oh, Pak, suara. Suara. Aduh, ini gue baru buat bangun nih, langsung kaget gue fix. Betulnya gue udah mencoba mempelajari membernya siapa aja. Dia itu Kim Lip, singkat gue. Ini kiri ini siapa ya? Aduh, gue lupa. Jin Seol, bukan. Iya, kayak Jin Seol dah ini. Lupa gue. Ini Kim Lip tuh mukanya kayak, gue mikir, ini siapa ya? Kayak siapa ya? Kayak percampuran Joy sama Sana, anjir. Gue gak tau. Wah, ini cu apa ya? Lupa gue. Oh. Nih Jin yang ketiga dari kiri, kedua dari kiri, Ives kalau nggak salah dah. Chewing ini ya yang ketiga dari kanan ya. Hyun Jin yang biarinlah. Ini nggak sih? Ini nggak sih? Kayak Sana dicampur Joy. Tapi gue rada unsettling gitu kan. Kayaknya gara-gara gue kenal deh orang. Kenal. Yaudah lanjut. Mama, gue pause nih ya. Hyunjin. Mobiles. Oh, dia perform lagu ini, cuy. Ya gak sih? Iya kan? Dia perform kan lagu ini? Iya ini kan? Oke, gue cuma denger. Ya udah gak apa, ya udah lah. Ini video klipnya. Ayo, berani, ayo. Gue suka sih. BTW. Azwan dah, maaf ya. Kelas ya. Video clip bang. Oh.
It's a gay. Yeah, all right. Tapi gue lebih suka pas bagian verse sih. Chorusnya kayak rada apa ya? Kayak kurang gitu loh, kurang. Enak sih, bagus sih. Kita coba kali yang bahasa Inggris kali ya. Ini bukan yang bahasa Inggris gue. Tadi sih mana sih yang bahasa Inggris? Di back ini ya? Ini. Kelihatan lagi gue nonton ini kok. Biarin. Gue coba, ya udah gue pengen coba denger bahasa Inggrisnya lebih bagus atau enggak. Cuma emang ini kayak lagu cocok buat bahasa Inggris. Why not ada bahasa Inggrisnya gak sih? Gue penasaran. Penasaran dong, pengen cek. Biarin ya. Ini video-video gue. Suka-suka. Why not? English, ada gak? English cover? Gak ada berarti. Berarti emang ini doang sengaja dibuat English version. Menarik. Emang sorry. Bagus sih anjing. I think I like this better, man. I can't deny it.
Berarti ini termasuk bisa itu ya? Senang banget Hijin pokoknya. Iya gak sih, dia doang yang ceria banget kayak. Ceria banget. Yunjin ini. Tadi emang gini ya? Dijadiin movie gini gak? Iya, yeah, kayaknya iya ya. Gue gak nyadar waktu itu. Kayak gue lebih suka yang ini dah. Yang English version. Surprisingly good. Karena kayaknya ini dibuatnya tuh dari... semuanya juga sebenarnya harusnya bahasa Inggris dijadiin bahasa... bahasa... Korea sih, cuma ini kayak liriknya juga enak buat didengar gitu. Enak buat didengar tuh kan silabelnya ya, omongan. Aduh. Lu paham dah kalau ngerti dah, suaranya enak disebutin tuh. Dari tadi gak, kayak gak ada yang awkward gitu suaranya. Dan mereka nyanyinya bagus aja, gak kayak orang foreigner aja gitu. Menarik. Astagfirullahaladzim, masih gulas. Sudah sih, cua. Bagus lah. Cuma ya, sudah ada performance juga kan ya. Right. Gitu dah, kalau gitu. Nah, nah.